Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersaksi soal tingkah Ferdi Sambo kala di periksa. Taufan Damanik menyebut Ferdi Sambo terkadang menangis, terkadang tersenyum. Saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum-senyum. Kira-kira bahasa isyarat lu gak tahu siapa gue kali ya, hahaha. Kata Taufan dalam video di akun Instagram @medanheadlines.news dan Kabar Negeri yang diunggah Sabtu 3 September 2022. Bahkan menurut Taufan, saat menjalani rekonstruksi, Ferdi Sambo sangat tenang dan seperti sedang tidak ada masalah apapun di dalam dirinya. Dikutip dari Tribun Newsmaker Grup Surya Online, soal rekonstruksi dia nyantai aja jalan dengan gagah jumpa saya. Hai Pak, apa kabar? Dia kan sering ke Komnas HAM dulu kalau ada kasus. Hai Pak, apa kabar? Kayak gak ada masalah dia. Haha, ujarnya. Taufan mengaku sudah mengingatkan para penyidik kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J untuk berhati-hati dan jangan berpuas diri dengan hasil penyidikan.